Setidak-tidaknya rakyat boleh faham, oh, tujuannya untuk kita balik, disalurkan kepada golongan yang memerlukan. Kenaikan kos sara hidup. Saya rasa tahun ini, walaupun kadar inflasi merosot ke paras 2% pada Ogos yang lalu, namun beberapa barangan, terutamanya barangan makanan, menunjukkan tren yang masih lagi meningkat berkaitan dengan beras. Kalau kita lihat, angka inflasi bagi beras pun masih lagi dalam tren yang meningkat, 3% pada bulan Ogos, bulan Julai 2.4%. Justru dalam konteks yang sedemikian, saya nampak bajet 2024 ni masih lagi akan menekankan isu berkait rapat tentang bagaimana kerajaan boleh membantu rakyat untuk mengurangkan tekanan kos sara hidup tersebut. Dan mungkin antara instrumen ataupun dasar yang akan digembling tentang subsidi yang khusus kepada sektor-sektor tertentu. Kemudian mungkin disebut juga tentang bagaimana kerajaan ingin merasionalisasikan subsidi yang sedia ada seperti subsidi minyak, kerana apa yang dimaklumkan, jalan datar utama akan mula beroperasi tahun hadapan. Jadi saya kira dengan berbekalkan data yang begitu tepat, seharusnya dapat membantu kerajaan untuk menyalurkan bantuan itu lebih bersasar. Saya baru saja melihat data yang terkini berkait rapat tentang beras, terutamanya data seperti tahap sara diri ataupun self-sufficiency ratio, kadar tahap sara diri bagi tahun 2022 berada pada paras 62.6%. Saya kira itu satu trend yang semakin merosot lah. Itu bererti keupayaan negara untuk menghasilkan beras hanyalah setakat 62.6%. Selebihnya kita perlu mengimport. Dalam berbekalkan data seperti ini, ia memberi satu isyarat bahawa terdapat keperluan untuk pihak kerajaan bagaimana untuk merangsang sektor berkaitan dengan agro makanan ini untuk dia lebih berdaya saing. Dalam konteks masa ini, saya kira ancaman seperti terdapatnya sekatan-sekatan bekalan daripada negara pengeksport makanan, itu satu perkara ataupun satu risiko yang saya kira perlu kita teliti. Dan kita sebagai sebuah negara yang banyak sumber, terutamanya tanah, dan mempunyai cuaca yang sesuai untuk iklim pertanian, seharusnya kita patut ambil kesempatan itu untuk kita naikkan daya saing sektor pertanian ini. Betul, kalau kita bincang tentang kuasa beli ni, tak lain tak bukan kita akan bercakap tentang sumber pendapatan lah. Namun kalau kita nak naikkan pendapatan tu, dia bukan secara yang mudah. Tapi sebahagiannya kerajaan boleh bantu dari segi bayaran pindahan, dan ini terangkum dah pun dalam dasar-dasar yang selepas seperti sumbangan tunai rahmat. Kerajaan telah pun bakal melaksanakan pengkalan data utama. Saya mengharapkan belanjawan kali ini akan diumumkanlah mekanisme itu, bagaimana subsidi itu dapat dilaksanakan dengan adanya pengkalan data utama ataupun padu ini. Kalau katakanlah dengan data tersebut, maka bantuan tunai dapat diberikan, ini bererti subsidi yang sedia ada itu, atau terutamanya subsidi berkaitan minyak lah, petrol dikurangkan, dan penyikmatan tersebut boleh kita salurkan kepada golongan yang betul-betul memerlukan bantuan ataupun golongan yang berpendapatan rendah. Jadi kita ada gaji, kemudian kita ada harga barang. Gaji secara umumnya lah. Gaji secara umumnya kalau dia naik pun setahun sekali kan, ada annual increment dan sebagainya. Tapi harga barang kita boleh katakan mungkin hari-hari dia naik ataupun setiap bulan, maksudnya pergerakan harga tu sangat dinamis. Sedangkan gaji kenaikannya tu boleh dikatakan statik untuk satu tempoh. Kalau ada pun mungkin mereka yang ada kerja lebih masa dan sebagainya, optimum overtime lah. Tapi tak semua yang ada overtime. Jadi maksud saya tu memang sifat gaji tu dia agak statik lah berbanding harga. Itu satu. Kedua, gaji pula merupakan suatu kos kepada kalau para peniaga lah. Jadi kalau kita nak naikkan secara unilateral pun susah juga. Itu akan meningkatkan kewangan, kos dia punya perniagaannya lah. Jadi apa yang cara terbaik nak naikkannya tu? Jadi mungkin seperti yang diumumkan, model progressive wage model tu mungkin salah satu cara lah bagaimana dengan peningkatan skill dan sebagainya tu, peningkatan kemahiran sebagainya tu, mampu untuk kita naikkan gaji tu, kerana sebenarnya dia punya tingkat kemahiran tu telah pun meningkat, dan sewajarnya tangga gaji tu akan bersesuaian. Tapi ini pun saya kira masih lagi memerlukan kerjasama oleh pihak majikan, dan perlu ada suatu insentif lah bagaimana kalau dengan beri latihan tersebut, macam mana pihak majikan untuk menaikkan gaji mereka. Bila bercakap tentang kedudukan kewangan kerajaan, dia ada dua lah. Satu hasil, satu perbelanjaan. Sebentar tadi kita berbincang tentang subsidi itu di peringkat perbelanjaan. Bagaimana rasionalisasi tersebut akan membantu untuk menjadikan perbelanjaan itu lebih bersasar. Tapi itu perbelanjaan. Tapi cerita bagaimana kita nak memperbaiki kedudukan kewangan itu tak selesai kalau kita tak bincang macam mana kerajaan nak meningkatkan hasilnya itu.
Dan di situ kalau kita dapat naikkan hasil kerajaan, maka itu yang selalu kita sebut tu defisit fiskal. Defisit fiskal itu dapat dikurangkan, kerana kalau tak dapat kurang defisit fiskal tu, itu menandakan kedudukan kewangan kerajaan tu tidak berapa sihatlah. Kerana bila defisit itu akan menyebabkan kerajaan terpaksa meminjam. Jadi kita tak nak perkara itu terus-terus-menerus berlaku lah. Okey, berbalik pada isu macam mana kerajaan nak naikkan hasil, sudah pasti beberapa cukai baru mungkin diperkenalkan dalam pembentangan KSP Rancangan Malaysia yang ke-12 pun ada sebut cukai capital gains tax, CGT. Jadi mungkin kali ini akan diperincikanlah macam mana mekanisme CGT itu akan dilaksanakan. Kemudian ada juga yang bercakap tentang GST mungkin diperkenalkan ke ataupun tidak, tu tak tahulah kan. Tapi pokoknya memang kalau kita bercakap tentang cukai ni adalah sesuatu yang mempunyai konotasi yang negatif. Di situ saya rasa peranan komunikasi itu sangat penting. Tanpa hasil yang mampan, mana mungkin kerajaan boleh membuat program yang bersifat membantu rakyat. Kalau tak diperbaiki kedudukan kewangan ataupun hasil kerajaan tu, maka kerajaan akan sangat terikat, sangat mempunyai banyak kekangan untuk kerajaan untuk berbelanja. Jadi benda tu kita kena terangkan kepada rakyat, supaya kalau katalah perlu ada satu cukai baru, maka setidak-tidaknya rakyat boleh faham, oh, tujuannya untuk kita balik, disalurkan kepada golongan menengah.